Hijau cerah baju Cik Ani, di tangannya ada bayam seikat. Kejayaan rakyat datang bertubi, hasil kita semua bermuafakat. Majlis ini dimulakan dengan ucapan aluan dari Tuan Rumah Yang Berbahagia Datuk Muhammad Nasir Ahmad, Pengerusi Kumpulan CIMB. Para karyawan seni adalah nadi dan jiwa serta pemikir kreatif, penulis biografi serta pencatat sejarah dalam pembentukan identiti, budaya dan naratif negara. Mereka memainkan peranan memupuk serta memelihara seni, budaya dan warisan sebagai bukti wujudnya sesebuah tamadun. Tanpa hasil kerja, intelek, ciptaan dan suara mereka, kita akan sentiasa menjadi mangsa kepada penindasan minda dan menjadi bangsa yang ketinggalan. Orang Melaka turun ke pekan, bercerai nyawa, bercerai nyawa. Tripart akan menjadi akan menerajui tiga inisiatif yang berbeza, iaitu CIMB Artober, Art in the City oleh Cendana dan Arts for All Seasons oleh Yayasan Hasanah. Kerjasama ini dimeterai untuk mewujudkan kesan holistik yang lebih besar bermula dari 1 Oktober hingga 31 Disember. Kempen 3 bulan ini akan menonjolkan pelbagai aktiviti seperti pameran oleh 10 galeri seni komersial, kandungan digital dan ceramah seni bagi CIMB Artober. Artober ini mampu merapatkan hubungan di antara pencinta seni dan juga kolektor baru dengan seniman, dengan artis-artis dan juga galeri. Malah program seperti ini adalah selaras dengan konsep senegara ataupun whole of nation, di mana kerajaan dan pihak swasta maupun NGO bekerjasama bagi memakmurkan pembangunan industri kreatif negara. Ini akan sekaligus memberi manfaat bukan sahaja dari segi menjana minat yang berterusan terhadap seni visual dan ekosistem seni tempatan, malah ia juga akan merancakkan ekonomi Malaysia, insyaAllah. Ya, kita berganding, jangan bersaing. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan Tripart dan CIMB Art Over Hotel Fair 2021 yang disokong oleh Cendana. Kalau dah suka, kalau dah suka.